Yang berhormat Tuan Haji Zubir Ahmad, Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah. Yang berhormat Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Agama, Komunikasi dan Penerangan. Banyak Ustaz Azan. Harap kau buat ni. Yang berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah, Yang berhormat Tuan Rumah Mufti Abdul Ghaffar, Saad Adun Gua Cepedak, Ustaz Sabri Aziz, Senator Mustadak Haji Ahmad, Yang Berusaha Puan Mazini Ismail, Pegawai Daerah Yan. Ada seorang je pegawai daerah wanita di Kedah ni. Pegawai-pegawai daerah daripada daerah-daerah lain. Saya dipahamkan ada Adun daripada Perlis, daripada Pulau Pinang, ada-ada Kedah, Pusara Wan Rohimi dan Yus Rizal yang jadi pembentang pada tengah hari ini. Dua-dua ni lawyer yang mengendalikan. Saya akan kes sama banyak. Mereka ni lah yang membantu selama beberapa tahun ni. Tak habis-habis lagi lah. Perjuangan belum selesai. Mai kes lain pula dah. Dewan ni sesuai untuk Lena tengah-tengah hari ni. Jadi saya nampaklah tuan-tuan Lena tu. Nak habis lah harap-harap sebelum Zohor saya dapat berhenti. Tuan-tuan, cabaran-cabaran kepada asas-asas Islam ini telah mulai tumbuh membesar. Bukan saja oleh orang bukan Islam, tetapi penganut Islam yang pemikirannya telah diracuni dengan kepahaman liberal, yang tidak sayangi lagi anugerah terbesar Allah SWT kepada umat manusia, iaitu iman dan Islam. Maka dicabar perkara-perkara pokok dan perkara-perkara asas yang sangat mengganggu gugat ketenteraman negara ini. Tuan-tuan sekalian, terlebih dahulu saya memanjat syukur kehadirat Allah SWT. Di atas keizinannya lah dapat kita berhimpun dalam seminar memperkasa Undang-Undang Syariah Negeri Kedah pada tengah hari ini. Seminar ini penting untuk kita mencari jalan bagaimana menghadapi cabaran yang makin hari makin besar terhadap perkara-perkara pokok, perkara-perkara asas yang menjamin keutuhan Islam dan amalan-amalannya. Ini kerana menerusi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam kita mengurus tatbir kehidupan ini, Allah telah menetapkan sekian banyak perintah, petunjuk, pedoman, hukum hakam untuk kita patuhi sebagai cara hidup atau ad-din. Bagaimanapun, oleh kerana penjajahan yang begitu panjang telah mencengkam sebahagian negara-negara umat Islam. Selepas penjajahan, ketenteraan, politik dan ekonomi, negara-negara umat Islam diberi kemerdekaan. Kemudian itu datang penjajahan dalam bentuk baru, iaitulah penjajahan pemikiran. Penjajah bukan saja telah meletakkan acuan untuk diikuti dan dijadikan dasar kehidupan, walaupun secara zahirnya kita rasa kita sebuah negara merdeka, tapi dalam sistem perundangan sejak merdeka, sistem undang-undang kita ini berasaskan British Common Law dan bukanlah diambil daripada syariat Islam. Sebelum datangnya penjajah yang ada di negeri-negeri umat Islam adalah undang-undang syariah. Walau bagaimanapun, oleh kerana perkara-perkara yang saya sebutkan tadi,
kini kerap berlaku konflik apabila wujud yang disebutkan sebagai kelompongan dalam sistem perundangan negara yang mendorong berlakunya pertindihan dan campur tangan bidang kuasa untuk menangani sesuatu kes di antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Untuk itu, seminar ini penting bagi memastikan undang-undang syariah khususnya di negeri Kedah Darul Aman ini dapat diperkasa bagi memastikan hal yang seumpama ini tidak akan menjadi. Satu perkara yang perlu diingat, sebelum kehadiran penjajah di tanah air kita ini, undang-undang Islam telah pun diterima pakai secara meluas di negeri-negeri Melayu bersekali dengan undang-undang adat yang tidak bercanggah dengan Islam. Bukti sejarah menunjukkan undang-undang Islam diamalkan meliputi undang-undang jenayah, urus niaga atau muamalat, kekeluargaan, pemilikan tanah dan seumpamanya. Ketika zaman pemerintahan Kesultanan Melaka, satu set undang-undang dikenali hukum kanun Melaka diperkenalkan dan ini adalah undang-undang berteraskan syariat Islam. Walaupun undang-undang itu dianggap banyak merujuk kepada undang-undang adat dan bukan keseluruhannya berasaskan undang-undang Islam, intipati perundangan yang digunapakai cukup untuk menunjukkan prinsip syariah diletak pada tahap tertinggi pada ketika itu. Di Perak, ada undang-undang 99 Perak. Demikian juga negeri lain termasuk Terengganu yang ketika di bawah pemerintahan Sultan Zainal Abidin II telah melaksanakan undang-undang Islam dengan sangat berkesan. Di Kedah, sebagai negeri yang paling awal menerima Islam di Asia Tenggara ini, pada tahun 1136, sudah tentu ada sistem perundangan Islam yang telah dilaksanakan. Bagaimanapun setakat ini tidak ada manuskrip lama berkaitan pelaksanaan undang-undang itu ditemui, melainkan undang-undang Kedah yang bertarikh 1311 Hijrah yang ditulis oleh Qodin bin Kumis, undang-undang pelabuhan pada tahun 1650 Masihi, tembera Datuk Seri Paduka Tuan dan hukum kanun Datuk Kota Star. Tembera Datuk Seri Paduka Tuan yang ditulis pada tahun 1667 Masihi banyak membicarakan isu-isu berkaitan pertanian dan penternakan. Amat jelas bahawa tembera Datuk Seri Paduka Tuan ini telah menerapkan ajaran Islam apabila isi kandungannya adalah berkaitan dengan larangan mencuri, larangan sabung ternakan, mengambil madat, minum arak, sembah batu atau kayu dan juga perintah bertaubat bagi yang ditangkap. Ada juga hukuman bagi yang tidak bersolat. Hukuman dikenakan berdasarkan takzir. Sekiranya enggan bertaubat, salah dibawa ke masjid dalam keadaan dikekang lehernya. Selain itu, terdapat undang-undang berkaitan zakat, jual-beli kerbau dan hukum ke atas pemilik kerbau yang merosakkan pagar, merosakkan tanaman atau menanduk orang. Pada zaman Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin Muazzam Shah II, Sultan Kedah yang ke-19, prinsip syariah dalam Undang-Undang Kedah yang dikenali sebagai hukum kanun Datuk Kota Star dimantapkan lagi dalam hal ini disebut dalam buku At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Pada tahun 1893, satu undang-undang mengandungi 40 fasal dikenali sebagai Undang-Undang Kedah telah ditulis oleh Qodin bin Kumis, iaitu Ketua Penjara Al-Ustar yang kemudian dilantik sebagai Wakil Sultan mentadbir wilayah Stui di Thailand. Undang-Undang Kedah merangkumi peraturan berkaitan jenayah, kekeluargaan, perdagangan, tanah dan hamba abdi. Kebanyakan undang-undang ini
adalah berasaskan hukum qisas, hudud, takzir dan diyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ajaran Islam merangkumi segenap aspek kehidupan. Sebagai orang yang beriman, kita sentiasa meyakini bahawa dengan melaksanakan cara hidup Islam yang sumul, semua orang akan hidup aman, bahagia, harmoni, saling menghormati dan kasih mengasihi. Syariat Islam bukanlah semata-mata mengenai hukuman atau balasan, tetapi sebagai medium untuk mendidik, memotivasi, membina keinsafan, hingga seseorang yang pernah melakukan kesalahan akan sedar kesalahannya dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi kesalahan itu. Orang yang disekeliling pula dengan penuh kasih sayang, bertanggungjawab dan kesedaran akan membantu untuk seseorang yang pernah bersalah kembali ke pangkuan masyarakat dalam keadaan baik dan tiada dendam antara mereka. Itulah Islam, ajaran yang berasaskan kedamaian dan persaudaraan. Sudah terbukti bahawa di mana-mana jua di muka bumi ini, apabila pemerintah Islam berkuasa dengan mengamalkan ajaran Islam yang sebenar, orang bukan Islam akan dapat hidup dalam keadaan aman damai, seperti mana yang telah terbukti di Andalusia dan wilayah lain di Iberia. Apabila Tariq bin Ziyad menakluk Andalusia, orang Yahudi yang sebelum itu ditindas oleh pemerintah Kristian dapat hidup dalam keadaan aman damai, tidak seperti sebelumnya. Demikian juga di Jerusalem atau Baitul Maqdis, selepas penyerahan kunci oleh padri Kristian kepada Sayyidina Umar Al-Khattab dan penaklukan kemudiannya oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Selama ratusan tahun, orang Islam, Kristian dan Yahudi hidup aman damai sebelum pencerobohan Zionis pada tahun 1948. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, amat membimbangkan apabila di negara kita sendiri kebelakangan ini ada usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, termasuk dalam kalangan ahli-ahli politik, cuba masuk campur dalam urusan membabitkan hal ehwal orang Islam, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang syariah. Ini sudah tentu menyakitkan dan sangat mengganggu urusan kita. Justru kelompongan yang masih wujud dalam undang-undang hingga mengakibatkan berlakunya hal-hal yang semacam ini perlu segera diatasi, kerana kita bimbang ia akan memudaratkan keadaan hingga boleh menjejaskan keharmonian dan sikap saling menghormati yang kita pelihara selama ini. Dalam keadaan ini, usaha untuk mengatasi apa yang telah dan sedang berlaku dan perlu dipastikan ia tidak akan berlaku pada masa depan, hendaklah dipergiatkan lagi dari masa ke semasa. Saya harap seminar ini dapat mencari jalan penyelesaian yang tuntas untuk memperkasakan undang-undang syariah dan mendaulatkan Islam pada kedudukan yang paling dihormati oleh semua pihak di negeri ini. Negeri ini tanah air kita yang berdaulat dengan teras Islam sejak sekian lama. Pastikan kedaulatannya terus untuk kita pusakakan pada generasi akan datang, insyaAllah. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan seminar memperkasakan undang-undang syariah negeri Kedah Darul Aman pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis